Indah Dewi Pertiwi merupakan salah satu penyanyi solo Indonesia yang namanya makin meroket. Meski demikian, Indah Dewi Pertiwi merasa belum yakin untuk mengembangkan karirnya tampil di negeri orang. Impian untuk go international memang ada, namun ia belum berpikir untuk mewujudkan mimpinya itu. Indah masih nyaman dengan apa yang sudah diraihnya sekarang. Aduh, aku kalau untuk itu sih nggak pernah. Belum ada kepikiran karena aku lagi enjoy dengan apa yang aku raih sekarang ini, dan waktu 2 tahun ini kan adalah sesuatu waktu yang nggak terlalu lama ya, bisa dibilang lama ya enggak ya kan, bentar juga ya enggak, dan pencapaian sekarang ini udah alhamdulillah banget, jadi ya aku syukurin aja sekarang. Dan aku yang pastinya di sini sebagai seorang entertainer ingin memberikan sesuatu yang maksimal. Belum genap 3 tahun, Indah Dewi Pertiwi ikut mewarnai industri musik tanah air. Dengan waktu yang belum lama itu, sudah 2 album yang ia bingkai sebagai karya. Lantas, akankah tahun depan Indah akan menelurkan karya barunya? Dan sejauh apa ia melihat peruntungan karirnya di tahun 2013? Karir yang pasti aku ingin tambah bagus lagi di 2013, dan insya Allah akan ada album lagi untuk di 2013. Tapi ini memang spesial untuk lagu-lagu gitu. Di tahun depan juga Januari aku udah tambah umur lagi 22 tahun. Kepengennya aku bisa tambah dewasa lagi dalam menghadapi setiap persoalan. Dan untuk di karir juga semoga semuanya bisa berjalan lancar, karena kan kita banyak banget nih plan-plan untuk ke depan, dan kita ingin mencapai sesuatu, dan semoga di 2013 itu tercapai semua.